Hai Sobat Bik Tengah, jumpa lagi dengan Bik Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Maju-maju horos buat kita semua. Sobat Bik Tengah, tadi Pak Tengah sudah petik ganjar ya. Bik Tengah tidak ikut tadi memetik karena Bik Tengah kakinya sakit seperti ini. Ini baru Bik Tengah menyaki. Jadi di sini mungkin Sobat Bik Tengah heran ya. Dapur Bik Tengah kok beda, karena ini memang Bik Tengah sedang berada di tempat kakak ipar Bik Tengah. Jadi karena kita pas di rumahnya, kita mau langsung saja olah genjer kita untuk makan malam kita ya sahabat Bik Tengah. Jadi langsung kita olah saja ya. Ya, ini Pak Tengah yang mengambil sayuran yang memetiknya ya, karena Bik Tengah sedang sakit kaki. Kaki Bik Tengah sleo. Pak Tengah petik genjer, sahabat Bik Tengah tahu genjer. Bue. Tapi lumayan lah. Dan Pak Tengah di tengah bertanya, banyak Pak Tengah tidak. Ajar terus. Dan ini genjer ini kita tidak ambil di dekat kebun ya sahabat Bik Tengah. Kita sekarang berada di desa Mumpa. Jadi kebetulan kita sedang berkunjung ke sini tempat kakak ipar. Dan ini kakak memang menanam genjer di samping rumah dia ya, seperti itu. Jadi karena kebetulan Pak Tengah dan Bik Tengah melihat, jadi Pak Tengah langsung petik, karena kaki Bik Tengah kesleo ya, jadi masuk lumpur masih sakit. Jadi biarlah aku saja yang langsung petik. Begitu kata Pak Tengah tadi ya. Tapi memang kebiasaan Pak Tengah, kalau Pak Tengah itu petik sayur, dia memang dengan teliti ya, bukan asal-asalan. Agak sedikit teliti dari Bik Tengah. Kok Bik Tengah petik-petik saja, yang penting bisa disayur semua. Pak Tengah pilih-pilih semua yang harus muda, bagus. Belakang, mereka dengar belakang. Itu hasil Pak Tengah petik genjer ya. Langsung gule. Kari. Genjer ini kita tumis dengan tocu, dengan udang, apalagi dengan belacan ya. Itu sangat nikmat sekali sahabat Bik Tengah. Direbus saja, bikin sambal mentah juga enak. Tapi di sini Bik Tengah akan
langsung tumis saja ya, pakai bumbu apa yang ada, karena di tengah juga sampai di sini sudah agak sore tadi, di tengah memetiknya, dan kebetulan di tengah nggak bisa turun ke becek karena kaki sakit. Di sini enak ya sobat di tengah, karena di tengah tidak perlu hidupkan api, jadi di tengah tinggal petik saja di tempat kakak. Di sini kita akan rebus genjernya dulu ya. Di sini di tengah sudah panaskan air, jadi kita akan rebus genjer, tapi kita tunggu dulu airnya panas ya. Menunggu airnya panas, kita ulek apanya, kita giling cabenya seperti ini ya sobat di tengah. Dan di sini seperti biasa kita tidak perlu menggunakan banyak bumbu ya, cukup jahe, bawang putih, bawang merah, cabai rawit dan tomat. Simpel saja karena sudah malam, biar sayur kita cepat masak, biar kita cepat makan ya. Jadi langsung di tengah giling saja ini, tapi akan di tengah cuci terlebih dahulu karena di tengah mencuci. Ya. Di tengah yang beraktivitas ke dapur kakak ya, karena anak kakak sedang mengaji sholat, kakak juga sedang sholat dengan abang, jadi kita saja nyayur di dapur. Langsung kita rebus saja ya, sebentar saja, karena sebentar saja pun genjernya sudah lembek. Sedikit saja, tidak usah banyak, karena kalau tumisan dia kering baru enak, kebanyakan air juga tidak enak, apalagi di sini genjernya sudah kita rebus duluan ya. Oke, sudah masak, jadi langsung kita angkat saja. Tumis genjer kita sobat di tengah sudah masak. Simpel-simpel saja, yang penting sudah ada lauk makan malam sobat di tengah. Iya. Oke, di sini memang tadi rencananya di tengah duduk ya, karena kaki di tengah sakit. Memang rencana kita mau makan bareng dengan abang dengan kakak ya, cuman sepertinya setelah selesai pekerjaan abang tadi, abang sepertinya ada kerjaan lagi, tapi sampai sekarang abang belum balik ya, siap tadi dia ibadah ya. Jadi mungkin kita akan nunggu abang dulu ya, baru kita makan. Jadi terima kasih ya sahabat di tengah sudah menyukai di tengah, tetap dukung di tengah, ingat tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, tetap bersyukur dalam segala hal. Majah juah horas. Sampai jumpa sahabat di tengah.